kematian kan bukan sesuatu yang bisa kita hitung. Umur belum lahir pun bisa meninggal kan. Nah yang penting bagaimana orang yang ditinggalin itu ada bekal. Ini dasarnya. Jadi sampai meninggal pun, jadi kalau kamu meninggal tidak menyusahkan orang yang masih hidup, kamu nggak usah asuransi sebetulnya. Jadi kalau kamu kira-kira meninggal, pengennya ditinggalin dapat sesuatu, tidak usahnya Anda harus butuh asuransi. Nah saya kira hampir semua manusia itu butuh asuransi. Jadi prinsip asuransi tadi, gotong royong kan, semakin peserta makin beres. Kita harap nanti juga akan melebar ke pegawai di luar, pegawai toko, salon, restoran, bengkel. Itu nanti diwajibkan. Kita kan dorong, mas. Memang itu wajibnya kan dorong.